Ampun. Merangkak kita. Oke, merangkak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari spesial bagi kami sahabatku 84. Karena hari ini kami akan berpetualangan bersama seseorang yang tidak kami sangka-sangka sebelumnya bisa berkolaborasi dalam petualangan kali ini. Beliau merupakan seseorang yang memiliki catatan rekaman jejak kehidupan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Dihormati dan juga disegani dalam kalangan masyarakat. Hal ini karena prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh beliau. Yang penasaran siapa orangnya? Tunggu dulu. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kembali berpetualang lagi, teman-teman. Dan petualangan kami kali ini yaitu mencari rotan. Nah, yang penasaran dengan petualangan kami, ikuti terus perjalanan kami. Karena ada banyak sekali hal seru yang akan terlihat di video ini. Dan sepertinya kita terus saja karena sepertinya Pak Dus sudah meninggalkan kita. Yuk. Ampun. Ini baru ekstra. Oke. Jadi nanti dahu barak abang nyuara re demi tukar. Jadi kira ti tukatan tu kira jumpa dua ti tukatan tapi amar serasa merasa ni jomen lati mau jom orang kata lain tukai ya nak kiki pisen tu akan ada lembok jauh aja kiki pisen tu kai jo mentu menan mana tu pisen tu kalalo jo sa tindak lalo ya tindak kia ya oke tukaan masalah kita di taman tu aku kusah aja pos 2 dan pos 3 aku tu mucau pos 2 apa pos 1 dan tang pos 2 ya lu jual ah solo mereka jo nah ya jo oh jo di kuatu ke anak eda di kuat eda nah aja susah benar datang mau tetel pos 1 tu motor le eda pertah ya oh nah parkirnya tu anu au no saya tu dah mau 15 ni tahun nah terakhir amali tahun 2007 2011 tahun ya jangan mau tambah nggak jauh tau udah kan waktu 2007 me laku 2008 2008 atau 2009 ya kamu tahun baru tipis seni di nau konjuk ngapain itu kali makale bar gimana taruh di anu di puncak saya tengah bong di kanan mau bong itu to menara ya yo kena oh yo kena kasa aja itu sangat lengkap perlahan apa arahkan berani di rumah kena dua tenda tenda barang itu sama nambah aduh men dan si doang ini atau nama ilel sulti mana kita ntar tidak lalu pembuka susi untuk persiapan misalnya tenda anu kibu anak tenda coto misalnya gak jauh udah kena kira kena
Sekarang 5. Ini mau pesan dak bang kan tua, bang kan minuman. Kok iya dulu jalan dok, kan dulu pare-pare. Di mana itu benar nih, soal itu deh. Kenapa boleh benar? Kalau siapa yang itu jamu dalam ini? Ay, aku kacau, aku tapi anggota ada emak ini. Kita pesan tabung nih pare deh. Oh, pak, kita pun tabung tonggo. Tabung 3 kilo. Oh, enak, kita tabung 3 kilo, mesak nih bawah. Salah aduh, salah kompor. Wow. Tapi 3 kilo duduk bawah emak. Ampun. Tidak ibu apa gitu ya? Tidak ibu gitu ya? Ibu udah tahu dong, undi pak. Coba bawa bang. Masa apa gini? Ya kata mentah nentu rejong budaya. Cuman emang aku. Itu karena asik di budak aja mau. Ngasih rongkap apa baru tuh? Nah, budak aja menuju momen layan. Kita mulai di nikmati rapa. Namanya aku turut surut emang yang datu jauh. Itu keturut mana yang keturut lama itu. Oh. Apa? Kok kalau aku sini kok lengkap jolo keranjanya. Pembalan seperti semandam kok kali. Seperti semandam? Kita kukun ya. Mbak bagian kompor. Eh dah. Kompor kolak ini kompor. Udah komporin deh. Au eda kan. Jo mau buka pare di anu sama kora pada di om ngabong itu kan kora pare. Ini mbak putus. Jadi ngabong gitu di alis aja. Oh panan dengan bapak bapak aja. Kecil. Ini tapi apa yang nanti itu ini? Oh, ini kutu saringan nganu kubat tuh. Oh, kopi bangamu di bawah ini. Di ngasih na cinta anu saja na piyaw cinta jemu kamu. Wow. Alam mana pendani ketua tipiaw? Dan rapolan tuh. Gak apa, jadi sempat dia bola-bola dengan kemen itu. Karena mereka, karena mau, karena mau karena itu. Gak berani kemen-kemen. Aje masih gak aje mana, makan si mana sana. Kata si gak aje orang demand istar sana. Mau dia lihat mereka nanti apa? Mana mana kan saya keluar. Seseorang yang spesial bersama kami hari ini adalah Bapak Amar Jaya. Beliau memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang. Salah satunya adalah seni dan masih banyak lagi. Sebuah kebanggaan bisa bersama beliau sekarang. Hari ini kami ingin mencari rotang atau ue, sebutan orang endrekang, yang nantinya akan dibuat sebuah kerajinan tangan oleh Bapak Amar Jaya. Standby aja di channel YouTube Sahabatku 84 karena beliau akan memperlihatkan skillnya dalam merubah sebuah rotang menjadi barang yang bernilai tinggi di kalangan masyarakat. Selain beliau, kami juga ditemani oleh salah satu panutan juga di kalangan masyarakat, khususnya Desa Ledan, yaitu Bapak Mas Mudin. Beliau merupakan kepala dusun dan temalua yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Gaul, ramah, humoris, jail, suka menabung, rajin sholat, dan tentunya paman kesayanganku. Dan juga ditemani oleh 3 pemuda yang masih sendiri seperti halnya yang sedang bersuara sekarang. Ups, untuk teman-teman cewek yang sedang menonton, jangan sampai terpikat hatinya oleh 3 temanku ini.
Merangkak kita. Oke, merangkak terus. Arabika tipika. Ini bukti bahwa di tengah-tengah hutan Sulawesi Selatan, khususnya di Nrekang, Mas Hendrempuri ini masih terdapat jenis ini. Sayang ini di hutan belantara. Ini kayaknya dari dulu memang ini menjadi tanaman liar di hutan Mas Hendrempuri ini. Ini bukti bahwa ini di tengah hutan, ini asli kopi Arabika tipika. Arabika tipika adalah jenis kopi yang hanya dijumpai di dua negara, Brasil dan Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat di Pulau Sulawesi, salah satunya di Kabupaten Nrekang, tanam Hendrempuri. Seperti halnya yang kami jumpai tadi di hutan belantara yang ada di Desa Ledan. Arabika tipika memiliki nama yang berbeda-beda. Namun yang tidak aku mengerti sampai sekarang, mengapa kopi ini dikatakan berasal dari tanah Toraja, padahal hakikatnya ditanam Hendrempuri, yaitu Nrekang. Kopi ini sangat melimpah dan sudah berumur ratusan tahun ditanam Hendrempuri. Tapi ini bukanlah sebuah permasalahan yang ingin kusampaikan atau ingin kubahas dalam video kali ini, karena yang ku tahu, kopi itu adalah sumber kekuatan dan tentunya sumber inspirasi. Semakin dalam kami memasuki hutan ini, semakin besar pula rintangan yang menghadang. Tebing yang ekstrim, bebatuan yang licin, dan jalanan yang terus mendaki tak mengurungkan semangat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan ke tujuan kami, yaitu lokasi Dewa Tamasugi untuk mengambil salah satu kekayaan alam kita, yaitu rotan. Gimana Pak perjalanannya kali ini? Ya, seru. Bersyukur ada ini yang menemani. Apa itu Pak? Orang di sini sebutnya Tekken. Oh, Tekken. Iya. Seandainya tidak ada yang sudah habis saya. Ekstrim. Luar biasa ini tanjakannya. Belum mati nih. Ya mau baca nih. Oke, lanjut. Pergerakannya yang gini. Kita sudah sampai. Dan tempat ini Pak, menurut cerita masyarakat setempat, merupakan pertemuan para gerombolan. Wah, para gerombolan.
ya. Bagus, bagus, bagus. Ini salah satu pusat tani, tempat pertemuan, tempat rapat. Iya. Perjuangan yang ekstra akhirnya kami sampai di puncak Dewata Masugi. Hadiah pertama yang kami dapatkan ketika sampai di surga rotan yang berada di Dewata Masugi adalah sebuah pemandangan yang begitu indah, yang menghilangkan sedikit rasa capek kami akibat rembusan angin dan nari yang terus bersiup entah kemana. Sampai di sini dulu petualangan kami. Nantikan video selanjutnya hanya di channel sahabatku 84. Salam Lestari 84.